harga kita bisa dibandingkan dengan showroom-showroom lain. Oke. Okay. Kalau ada yang lebih murah, kita ganti selisihnya. Dengan tipe tahun yang sama ya. Tipe tahun yang sama, kondisi yang tentunya mirip-mirip atau lebih bagus dari kita. Okay. Kita ganti selisihnya. Mengenai khusus simulasi kredit ya. Oke. Okay. Kredit ya. Angsuran 2.700.000 selama 5 tahun. Mantep itu. Angsuran 2.500.000 ya. Gaji UMR merapat aja nih. Pasti bisa ya. Bisa. Halo teman-teman, balik lagi di Tim Channel. Kali ini kita berkunjung lagi nih ke tempat mobil second spesialis kilometer rendah. Asik. Om Yus, apa kabar ya, Om? Alhamdulillah sehat. Selamat tahun baru Om ya. Iya, tahun baru sama-sama. Semoga resolusi tahun kemarin tercapai semua nih Om. Amin ya Allah, amin. Nah, ini udah nge-brand banget nih di Ajra Autocar nih. Spesialis KM Low. Tapi gimana Om itu Om? Pembelinya memang sengaja untuk nyari kilometer rendah atau sekedar wah ini masuk nih harganya apa sekedar itu? Jadi gini, penonton-penonton sekarang itu udah cerdas Mas Imam. Oke. Okay. Mereka satu pasti akan nyari mobil yang kualitasnya bagus. Iya. Yeah. Kilometer rendah udah pasti lah. Yang kedua dari harga. Oke. Okay. Harga kita bisa dibandingkan dengan showroom-showroom lain. Oke. Okay. Kalau ada yang lebih murah, kita ganti selisihnya. Dengan tipe tahun yang sama ya. Tipe tahun yang sama, kondisi yang tentunya mirip-mirip atau lebih bagus dari kita. Okay. Kita ganti selisihnya. Mengenai khusus simulasi kredit ya. Oke. Okay. Ya. Jadi begitu teman-teman. Jadi perbandingannya jangan ke mobil yang apa adanya ya. Iya. Beda itu beda. Itu beda. Nah, kalau pembeliannya Om, itu banyakan wilayah online apa sini? Jadi gini Mas Imam, pembelian kita memang banyakkan sih di Jabodetabek, tapi kita melayani juga untuk pembelian luar kota. Dan kita melayani yang namanya pembelian online. Okay. Jadi pembelian online tuh gini Mas Imam. Konsumen tinggal pilih minat mobil yang mana. Nanti kita kasih hitungannya, simulasi kreditnya dan oke. Okay. Okay. Cukup kirim data KTP suami istri kartu keluarga buat cek ke leasing. Ketika sudah oke, okay, nanti langsung disurvei sama leasing. Oke. Okay. Ketika leasing udah oke, okay, proses sudah disetujui leasing. Baru cek mobil. Kalau mobil bisa kita antar ke rumah atau mau ambil di showroom. Okay. Ketika cocok, tinggal bayar DP bawa pulang mobil. Nggak cocok, nggak apa-apa batalin, nggak kena biaya apa-apa, gratis, free. Itu loh. Jadi sampai udah proses approve pun kalau semuanya belum lihat, kemudian ketika lihat nggak sesuai ekspektasi, batalin, nggak ada biaya apapun. Oke, menarik ya. Free. Nah, enak kan? Jadi nggak ada yang dirugikan. Nggak ada yang dirugikan, nggak ada risiko sama sekali. Nggak ada risiko sama sekali. Tapi data masih aman ya. Pasti aman. Ya, kalau itu benar-benar kita jaga. Jadi teman-teman juga nanti ada gambaran tuh. Wah, data saya bagus nih ya. Jadi nggak usah khawatir mengenai kondisi mobil. Kita udah menjual mobil tuh ya. Udah benar-benar standarnya Ajra Autocar lah. Iya. Ya, kilometer rendah. Kalau memang ada indikasi puteran, ada indikasi tabrak banjir, atau kondisi mobil yang nggak bagus, mesin terutama atau gimana, okay, balikan mobil, kita ganti full 100% tanpa kita potong spacer juga. Dan juga di sini semua mobil sudah bersertifikat Mas Imam. Yeah. Ya, jadi nggak usah khawatir yang namanya ada bekas tabrak, bekas banjir. Ini udah diperiksa sampai 150 titik. 150 titik. Iya, dan dia akan mengeluarkan yang namanya hasil. Hasil ya. Ada grade A, grade B, grade C. Grade A itu mobil baru. Rata-rata kita grade B. Jadi mobil yang selayaknya normal dan mobil yang bagus lah. Oke. Okay. Ini sampai ada 7 atau sampai 8 hasil pemeriksaan nih. Jadi detail sekali nih, dan ada nomor sertifikatnya. Nah, udah nggak ada resiko lagi. Dan ya, garansi lagi ya? Pokoknya garansi 1 tahun, mesin, transmisi, kelistrikan, mogok di jalan, kehabisan bensin, diganti sama kita punya kerjasama dengan pihak ketiga namanya Autospector. Autospector. Itu menarik banget. Makin yakin beli di Ajra Autocar. Ya, ya, apalagi gini Mas Imam, orang yang nggak ngerti mobil, yang nggak okay paham mobil, ya kan? Ya kayak saya ini. Tahu-tahu beli mobil, ujuk-ujuk ada bekas indikasi tabrak, indikasi banjir yang mereka nggak paham. Iya. Hanya diucapkan via omongan kan nggak ada bukti yang real lah. Kalau dengan sertifikat kayak gini, ini kan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Jadi ya
untuk mau klaim, untuk mau apa lebih gampang daripada cuma omongan. Betul. Suatu saat mungkin bisa berubah omongan itu kan. Apalagi tergiur cuma karena harga. Oh, itu hati-hati. Banyak soalnya. Nggak perlu disebutin. Pokoknya kalau ada yang kurang jelas atau apa, nomor telepon saya. Jelas. Iya, langsung saya nanganin semua. Nomornya Om boleh disebutin? Ya, di 08571507399. Oke, kita langsung ke unit yang pertama. Oke, unit buat pertama. Teman-teman kita yang mau cek unit di belakang ya? Di belakang. Siap. Nah, ini kebanyakan betulan mobil-mobil keluarga nih. Iya. Cuman ini doang nih yang dua baris nih. Iya. Yang lainnya mobil siap buat mudik ya Om ya. Sekali-kali kita mulai dari belakang jangan dari depan ya. Mobil siap mudik nih. Ya, ini mobil yang terkenal nyaman, irit. Betul. Shockbreaker-nya kedap di dalam R3 GL 2017 Matic. Nah, GL 2017 Matic. Ya. Kilometer 42.000, pajak panjang Januari 2025. Oke. Setahun lagi. DP 10 juta aja, angsuran 3.600.000 selama 5 tahun. Untuk harga case-nya 155. 155 2017. Nah. Ya, udah ada sertifikatnya. Matic loh. Sertifikatnya udah ada. B. Grade B. Karena di sini semua mobil kondisinya baik ya. Ya, garansi mesin transmisi setahun ya. Satu tahun. Kalau nggak percaya, bawa, kalau kurang percaya dengan inspektor ini, bawa mekanik sendiri boleh? Bawa mekanik sendiri atau bawa inspeksi dari jasa inspeksi yang lain, monggo silakan. Ke bengkel resmi silahkan ya. Cek sepuasnya, boleh. Untuk membuktikan cek lah. Betul, kita terbuka kok, kita nggak nutup-nutupin. Siap. Ini R3 GL juga lagi. Mas Imam, 2017 Matic, cuma bedanya ini warna hitam. Kilometer 67.000. Oke. Okay. Untuk DP 10 juta sama angsuran 3.600.000 selama 5 tahun, harga cash masih sama 155. 155. Nah, teman-teman nanti untuk nego sendiri ya. Ya. Jadi biar enak. Betul. Terutama nanti kalau memang ya terutama sih yang nego-nego sih cash ya. Kalau ya itu ya nanti ngomong ke kita lah ya. Kalau masih ada ini saya kurangin. Nego sendiri, bukannya saya nggak mau negoin. Itu memakan waktu. Iya. Terus nggak usah drama-drama. Nah, yang real aja nanti hubungi saya aja. Ya. Ini Avanza E 2018 manual. Kilometer 50.000. Pajak panjang November 2024. Oke. DP 10 juta aja, angsuran 3.500. 20.000. 3.500. 2017. 17. Udah di-upgrade G. Gitu ya. Angsuran 3.500-an untuk harga cash kita kayak 147. 147. Masih bisa nego. Terus ini E-nya udah di semi upgrade G, udah ada fog lamp, ada spoiler. Ada spoiler. Tinggal tambah pelek aja udah ganteng. Siap, bisa request lah. Ya, nanti kita lihat ya kondisinya. Hitung-hitungan. Sudah bersertifikat juga. Sudah sertifikat, pajak murah. 3 jutaan dan semua hidup ya, Om ya. Ini kayaknya enggak nyampe 2,8 ya, Pak. 2,8. Siap. Nah, ini R3 lagi nih, kalau low budget nih. GX 2013 Matic, kilometer 64.000. Siap, ini yang generasi awal ya. Ya. Tapi udah double blower. Okay. Terus pajaknya Juli 2024. Oke. DP 10 juta aja, angsuran 3.100.000 selama 5 tahun. Mobil ini yang terkenal nyaman, empuk. Nyaman, empuk, rawatnya irit. Gampang. Iya, perawatan gampang. Harga cash kita kasih 133 aja. 133. Udah bersertifikat. Grade B. Grade B. Kemarin kan banyak R3 juga tuh Om waktu kita kesini. Ini udah berganti kostum semua ya. Iya, ini kita banyak masuk R3 Matic nih yang banyak orang cari, kita stok-stokin ya. Pokoknya yang banyak dicari Om Yus sebisa mungkin untuk memberikan penawarannya yang R3 Matic itu nyari kilometer rendah susah. Susah. Nih, saya udah sediain di sini nih. Jangan mikir-mikir lagi dah kalau memang mau ini. Pokoknya mobil insya Allah sehat. Sial, itu. Ini Avanza G 2016 manual. Oke. Kilometer 35.000. DP 10 juta aja, angsuran 3.600.000 selama 5 tahun. 5 tahun. Harga cash 155 masih bisa 155, nego. 155 manual masih bisa nego ya. Negonya by phone aja nanti. Boleh. Saya. Udah bersertifikat grade B. Oke. Grade B ya. Grade B. Jadi aman. Kilometer segitu mah kita yakin nyaris nggak ada yang C. Nggak ada C di sini. B kita rata-rata. Ke depan. Yuk, let's go. Nah, mobil-mobil tempur kilometer rendah cuman ada di aja ini. Memang berkarakter ini showroom ini. Kita mulai dari sini. Itu udah. Ini udah sold out. Oke.
Ini kotor nih, Innova G 2018 Matic. G Matic 2018. Kilometer 69.000. Oke, okay, mendekati DP, 70. Iya, DP 10 juta aja. Siap. Angsuran 6.700 selama 5 tahun. 6.700. Pajak Agustus 2024. Oke. Okay. Untuk harga cash-nya kita kasih 369 269 sorry. 269. Masih bisa nego, datang aja. 2018 Matic ya, teman-teman. Kilometer rendah lah segitu. Full Orion masih service record juga nih. Oke. Okay. Pajak kisaran pajak 5 jutaan. Iya, kurang lebih lah. 4 jutaan. 4 jutaan. Tuh, ada semua ini. Ada sertifikat. Udah kayak semua. Makalah. Tebel loh. Detail. Detail banget. Sampai STNK juga ada di situ. Ada. Siap, siap. Nah, ini yang tadi Calya manual nih. Calya G 2016 manual. Okay. Kilometer 25.000. 25.000. Pajak September 2024. DP 9 juta aja, 9 angsuran 2.700.000-an selama 5 tahun. Mantep itu. Harga cash 117 masih bisa nego. 117 juta, kilometer 25.000. Ini mobil, lebih susah nyarinya nih. Mobil cakep-cakep nih. Begini. Dan di sini rata-rata mobil service record ya, jantan pertama dari baru. Oke. Lelang mah anti ya, Om ya? Iya, lah enggak. Enggak mungkin. Buatnya kita langsung dari tangan pertama. Oke. Dari pemakai langsung. Siap. Nah, ini yang Matic nih. Oke. Okay. Calya G 2016 Matic, kilometer 53.000. 53.000. Pajak panjang November 2024. Siap. DP 9 juta aja, angsuran 2.800.000-an selama 5 tahun. 2.800 ya. Harga cash kita kasih 122. Oke. Okay. Ini tahun 2017 ya, nih? 2016, sorry. 2016 ya. 53.000. Matic, teman-teman. Warna cakep, pajak paling 2 jutaan. Iya, ini warna putih nih, warna favorit nih. Warna favorit, hitam dan putih. Nah, ini mobil kecil yang nyelip. Ini yang low budget nih. Buat muter-muter dalam kota, oke dah. Agia 2000, Agia G 2016 Matic. Oke. Okay. Kilometer 52.000. 52.000. Pajak Desember 2024. Siap. DP saya kasih murah ya, 7 juta aja. 7 juta bisa. Iya, angsuran 2.500.000-an ya. Gaji UMR merapat aja nih. Pasti bisa ya. Bisa, 5 tahun, harga cash kita kasih 105. 105 juta. Masih bisa nego. Asik. Nanti hubungi saya aja. Masih bisa nego. Nah, udah ada sertifikat juga grade B. Tuh. Grade B. Aman lah. Bebas tabrak dan bebas banjir tentunya. Kaca filmnya 3M, kristalin. Kristalin loh, mobilnya kecil, 1000cc. Yeah. 1000cc. Kita lanjut ke depan, masih ada R3. Wah, ini... Masih ada R3. Enak jual R3 apa Avanza, Om? Enakan... Ya, mirip-mirip lah. Ya. Tapi kalau dinaikin enak ini, jujur aja. Wah, jauh. Jauh, enakan ini. Enak nih, lagi nih, baru bener masuk nih. Oke. Okay. R3 GX ini. Yang tipe tertingginya nih, GX. Yep. 2017 Matic. Kilometer masih 48.000. Ante. Iya, pajak 2017. Januari 2025 masih panjang. April. Sorry, April 2024, sorry. Masih nego lah. Ya, DP 10 juta aja, okay. Angsuran 3.800.000-an selama 5 tahun. 5 tahun. Untuk harga cash kita kasih 159. 159 dapat GX 2017. Ya. GX ya, teman-teman ya. GX bukan GL, salah tulisnya. Oke. Siap. Terus lari ke sini Om Imam. Si Pam. Ini lewat dulu itu. Lewat. Ini udah sold out, tapi mau diambil. Mau diambil. Oh, mau diambil ya. Oke, jadi ya. Cepet-cepetan nih. Takutnya kalau di kontenin ini, entah banyak yang nanya nggak enak juga. Ini. yang real-real aja lah. Yang real-real, betul-betul. Setuju kita. Ya, ini Calya, ini juga baru masuk banget nih. Calya G 2017 Matic. Siap. Kilometer 48.000. 48.000. Pajak Juli 2024. Okay. DP 9 juta aja. Angsuran 2.900.000-an selama 5 tahun. 2017 di bawah 3 juta loh. Iya. Harga cashnya 125. Ini mobil tangan pertama dari baru, lihat masih ini belum baru masuk aja udah begini, apalagi udah di salon ntar. Tanpa luka. Tapi ya ini mah nanti ya gampang. Cuman tadi apa salon, di salon hilang lah itu. Ya beres. Jadi kelihatan bahannya aja begini, teman-teman. Auranya masih enak dilihat lah. Masih enak dilihat, apalagi di salon bakal crash lagi. Ini pajak murah 2 jutaan ya, Om ya? Iya, murah ini 2 jutaan. Velos? Velos, ini udah ada yang mau. Wah, jadi cepet ya, teman-teman ya. Iya. Karena kita ngedadak juga sih tadi. Ya, nggak apa-apa, mesti mantep. Dekat ini, dari sini dari rumah, sambil main. Gerebek, jadi real apa adanya, mobil juga.
tanpa dipersiapin aja udah kinclong-kinclong kinclong ya. Ini konten dadakan ini. Konten dadakan. Jadi teman-teman boleh tuh, umpamanya datang aja langsung gitu kan untuk melihat unitnya. Apalagi yang nyari R3, Avanza, Calya. Nah, wajib ke sini nih. Ah, Avanza. Pokoknya kalau misalkan mau bisanya malam mau cek mobil, hubungi saya aja karena rumah saya juga dekat, tinggal jalan doang. Oke. Okay. Jadi di showroom juga ada karyawan juga. Okay. Jadi waktu tentatif lah, atur aja. Atur aja. Kita ya? Akan menyesuaikan dari konsumen waktunya. Betul banget. Supaya konsumennya mungkin udah senang mobil ini, takut diduluin orang, hubungi saya aja. Nanti kita atur waktunya. Gampang, bisa kita atur. Harga murah mahal relatif. Ya. Tapi kondisi itu mutlak. Ya. Bagus jelek mutlak. Cari mobil itu jangan hati-hati. Salah-salah milih mobil ruginya bukan 1 juta 2 juta, ratusan juta. Nah. Hati-hati. Jadi banyak juga pengalaman seperti itu, Om. Ya. Jadi orang ya mungkin yang cari mobil tiba-tiba banyak masalah gitu kan. Kan dia bingung mau klaim, mau ngeklaim ke siapa, mau curhat ke siapa. Ya baik, kita garansi setahun ya kan, mesin transmisi. Nah gini juga, banyak kan gini Mas Imam, penonton itu kan banyak kan baru-baru punya mobil nih. Jangan sampai salah pilih dah. Udah, Azra Autocar tempatnya dah. Udah, nggak usah mikir-mikir lagi, jaminan nggak kecewa. Siap, kalau ada sesuatu pun di sini masih pegang garansinya, after salesnya masih dipegang. Pokoknya HP saya selalu on time. Okay. Ada masalah ada apa, insya Allah kita akan fast respon. Siap, mungkin itu aja teman-teman. Ya. Terus ikuti tim channel, ikuti sosial media dari Azra Autocar, ada Instagram. Iya. Untuk update stok, follow IG Azra Autocar, AZRA Autocar. Kita selalu sematkan IG sama TikTok tuh paling atas. Paling atas tuh. Jadi kalau mau ngeliat stok update stok. Ngeliat Azra Autocar pasti tuh ngeliatnya update stok dulu. Betul. Jadi di follow ya, buat lihat update stoknya. Ya. Like, share, subscribe juga teman-teman. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Om Yu, sehat selalu. Amin.